semuanya, kembali lagi sama gue Ceker. Oke, kita main game Lords of Heroes lagi. Ya, untuk kalian yang belum join di aliansi gue, buruan join. Tapi kayaknya sudah penuh ini guild gue atau aliansi gue. Dan juga gue bingung yang mana yang orang Indo, mana yang orang luar. Karena di sini namanya masih sama semua sih, Mas. Takutnya nanti gue salah kick. Nanti gue bakal buat ya, bakal buat send request ini. Jadi untuk kalian yang pengen join di sini orang-orang Indo, nanti gue bakal pilih atau gue sortir ya, lebih enak dan lebih gampang. Nanti bakal gue kick yang sekiranya gak ikut di Discord. Dan juga gue nanti pengen buat Discordnya juga. Nanti linknya gue taruh di deskripsi video ini ya. Oke, dan juga gue pengen ngasih kalian kode redeem ada 3. Lumayan untuk kalian yang belum masukin kode redeem ini, langsung aja masukin. Kita ke pengaturan di pojok kiri atas. Ya ini dia. Ini gue kurangin sih kayaknya ke 60 fps kegedean cuy. Tapi gak bisa ya, grafiknya medium aja ya, medium aja, jangan terlalu tinggi, nanti HP gue cepet panas di sini. Ya di sini gue langsung ke pengaturan lagi, di mana ya, info kalau nggak salah, bukan support, ya support, enter kode. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa pencet like, subscribe dan loncengnya ya. Enjoy nonton, thank you. Kode yang pertama ya kita masukin, kodenya tuh welcome loh ya kode pertamanya. Langsung aja kita masukin. Yes, sudah ada di mybox kita. Ada satu lagi, ada dua lagi, masih ada dua lagi. Oke, yang kedua ya kita masukin kodenya forum 4U. Forum 4U seperti ini. Yes, masuk. Yang ketiga thanks THE thanks gini ya. Ya. Kakak kosong atau KKO ya, kita coba dulu kakak kosong. KKO ya, bukan kakak kosong. THX huruf besar semua, THX KKO. KKO bukan nol ya, ini O, huruf O. Oke, sudah masuk ya. Tiga kode ini nanti gue taruh juga di deskripsinya, nanti tinggal kalian salin aja biar lebih mudahnya kalian langsung masukin kodenya ya. Oke, kita bakal lihat apa sih hadiahnya. Wow, ini lumayan 200. Lumayan 200. Dan kotak ini kotak apa ini? Artefaknya random ya. Coba kita buka 1, 2, 3. Wow, bintang 6 gratis kita dikasih satu. Lumayan. Ini lumayan loh. Serius, gue lumayan. Ini sayang banget kalau gak kalian masukin ya. Takutnya nanti udah keadaan luar sana, nanti kalian rugi dong. Ini ada pesan nih di aliansi apa? Nanti saya mampir bang sambil nge-subscribe. Oke, thank you Seno. Soalnya gue bingung ya, kalau seandainya di chat-chatan sini ini ketimpah-ketimpah sih, makanya gue agak bingung ini. Nah, tuh ketimpah-ketimpah gitu. Tuh banyak banget dong, rame-rame, seriusan rame ini guildnya. Untuk kalian langsung aja join ya. Ini tadi gue baca ada namanya Cokor. Lihat ini Cokor namanya, bukan Ceker, Cokor. Ini ngide ya, hampir sama kayak nama gue. Gue Ceker, dia Cokornya di sini. Ya, dan juga di sini gue pengen farming di dungeon ya. Karena di dungeon ini bukan dungeon sih namanya. Namanya Primeval Halls ya. Tapi susah banget, serius. Ini udah keras-keras musuhnya sih. Tapi ini bintang 1 semua. Lah, oh udah reset ya. Oh, berarti risetnya selama 24 jam tadi. Oh iya, kemarin tuh gue udah nyampe level 2 sih ini. Amit-amit ya, susah banget ini. Bagus, gue coba lagi aja ini. Tapi bener, gue susah banget. Serius gue. Dan formasi gue seperti ini ya. Gue tunjukin hero-heronya. Gue menggunakan yang panah itu, yang kampak item ini, dan hero ini. Ini ternyata lembek banget. Serius, ini lembek banget hero ini. Sebenarnya sakit serangannya, tapi entah kenapa lembek banget, makanya gue males. Dan gue mau gunain ini, gue kurang suka sih dari apa ya, style ini gue gak suka banget, makanya gue pakai. Oke, langsung aja gue mulai di sini. Nanti gue bakal tunjukin yang keduanya susah banget, amit-amit dah. Seriusan gue, padahal baru lantai 2 tapi susah banget. Udah kayak lantai berapa puluh gitu ya. Di sini lantainya cuma sedikit, tapi ya itu susah-susah. Setiap naik lantai itu udah beda jauh banget loh. Ya seperti ini.
ini udah sakit banget hero-hero gue sih, makanya easy banget. Nanti keduanya susah banget loh. Jump, jump. Kritikalnya aktif cuy. Langsung mati tuh. Oke. Okay. Jump. Oh, enggak mati ya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dan juga kalian bisa lihat ya di sini, kalau seandainya ada kayak penuh-penuh gini di atas palanya ini. Lah, kok hero ini ikut main hero ini? Astaga. Enggak ada heal dong, gua enggak ada team heal. Ini gua kalau enggak ada team heal bakal kalah sebenarnya. Wah, sayang banget, untung aja gue lawannya mudah di sini. Malah kok keganti tim heal ini gue, hero heal gue. Oke, oke, oke. Chrome namanya. Kita bakal kalahin dia. Ini masih mudah kok lantai pertama. Easy banget lantai pertama mah. Kita bakal kalahkan dia di sini. Ini sakit banget sih ultimate dia ini. Single targetnya. Tung, tung, tung. Gilbert ini sakit banget sih. Lihat dari 7 sisa 4 ya. Habis 2 lapis dia. Oh, ini like. Ini bagus sebenarnya kalau di lantai ini sebenarnya. Dia berguna banget. Tapi dia nggak gua upgrade ya. Langsung mati dong pasti dia. Langsung mati gua jamin. Iya, langsung mati dia gara-gara enggak gua upgrade. Dan hero ini hero counter yang badan hijau ini. Sekecil ini hero-nya hero counter ini bagus. Dia bisa nge-counter gitu. Oke, mati bos ya. Nanti kalian bakal lihat di lantai kedua beda banget. Serius gua. Gak masuk akal lawannya susah banget. Gua ganti dulu ini. Ini seperti ini, langsung aja gue mulai. Jadi emang benar di sini kita nggak bisa auto lawan bos-bos kayak gini, karena emang susah banget kalau kita auto. Kita harus manual, serius harus manual di sini kalian juga. Nggak gue rekomendasiin sih kalau kalian auto di sini, pasti bakal kalah. Oke, oke, kita serang yang darahnya sekarat dulu apa ya? Seperti ini aja dulu. Dam. Oke, okay, rata. Ochke, ochke, ochke hota hai. Langsung sekarat itu, buset. Sakit juga ini. ini sakit banget kalau ini. Mana naik lagi attack-nya. Kalau api lawan daun langsung lebih sakit ya, api lawan daun atau api lawan warna hijau, merah lawan warna hijau ya, sakit banget serangannya jadi. Kau ya. Oke, kita menang. Dan di sini sih tipsnya sih, kalau seandainya kalian lawan bos-bos gini, kalahin dulu aja anak buahnya. Gara anak buahnya, anak buah ini kadang-kadang ngasih buff ke dia gitu loh, jadi emang cukup nyebelin. Jadi gua kalahin dulu anak buahnya, baru fokus ke bosnya ya. Anak buahnya ini gue kalahin dulu. Untuk kalian emang kalahin dulu anak buahnya sih sebenarnya. Gara anak buahnya benar serius nyebelin edan. Gue bakal ulti. Ini sakit banget ultimate si Bow ini. Untuk sekarang ini hero terdebest gue sih deh ini. Terdebest banget. Oke. Okay. Ultimate. Oke. Okay. Ada yang mati? Yes, nggak ada. Dan counternya aktif di sini. Itu dia yang kata gue, emang hijau ini bagus buat counter ya. Kita bakar serang-serang dulu. Anak buahnya dulu aja, kita fokus ke anak buahnya ya. Nanti ke bosnya. Santai aja, pasti kita bakal menang. Oke, nggak mati dong. Gue bakal ultimate dulu. Untung nggak mati dia. Emang berguna banget emang tim heal di sini ya. Serius berguna banget tim heal di sini.
Kau ya. Kita skill putar-putar. Putar-putar-putar. Kita hajar lagi anak buahnya. Ini angelnya kurang baik sih, aturan agak ke belakang dikit ya. Ini terlalu deket sebenarnya. Oke, deket stun. Mantap, kita ultimate. Kritikalnya aktif itu kena bosnya, mantap. 5600. Di sini gua bakal ulti lagi ke dia ini aja. Ngincer si badak dia. Oke. Badak gua tebel. Itu hero itu badak gua sebut ya. Gara emang kayak badak. kau ya. Kau. Oke lagi. Cus. Serangan biasa. Oke, ini bisa ultimate sebenarnya, tapi gua gak mau pakai ultinya. Biar gua ultinya pakai yang lang itu aja tadi. Hampir mati. Hampir mati. Abis ini dia bakal ultimate ya, bos ya. Kita harus nge-ulti dulu. Ini gua gak bosen-bosen liat animasinya ya. Ini aja masih kayak hero bintang 3, apalagi bintang 6. Mungkin animasinya lebih GG Edan mungkin. Mungkin, tapi ya kita belum tahu. Semoga aja tidak mengecewakan si bintang 6 ya. Dan juga untuk kalian pengen lihat tier list, cek aja di ini ya, di Google pasti ada. Soalnya gue takut salah sih. Katanya banyak yang ngomong ya punya gue nih jelek-jelek. Ya udah nggak apa-apa, ikutin aja kalian di Google aja sih. Tapi kalau menurut gue pribadi, gue suka yang kayak gini-gini. Tapi gue nggak tahu juga sebenarnya. Tapi menurut insting gue aja sih, gue suka kayak gini-gini gitu. Kita di sini menang. Oke, kita menang. Kadang-kadang tier list di Google tuh kadang-kadang banyak mencongnya juga sih. Kayak Tensura itu kan hero nya bagus-bagus, di tier list, di tier listnya jelek. Makanya gue kurang percaya juga. Jadi ya gue pakai dulu baru gue percaya kalau gue seperti itu sih ya. Oke, kita menang di sini ya. Ya mungkin cukup lah ya videonya. Di sini gue pengen farming dulu di yang terbaru, map terbaru ini. Jadi untuk kalian yang mau gabung di Discord, nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Oke, semoga bermanfaat videonya. Dan kalau seandainya kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like and subscribe agar channel Checker Gaming ini dapat tembus 1000 subscriber ya. Oke, thank you, see you.